kami meminta kepada bapak-bapak ke depannya seperti yang lalu. Syederolun, belasan mahasiswa dari dataran tinggi Gayo menggelar unjuk rasa ke gedung DPR Aceh. Kehadiran mahasiswa diterima anggota dewan dari Dapil 4 Aceh Tengah Bener Meriah, yakni Hendra Budian, Bardan Sahidi, Salihin, Taufik, dan M. Ridwan. Pada aksinya, Syederolun, mahasiswa ikut menyerahkan sepucuk tiket angkutan umum minibus kepada anggota dewan. Mahasiswa meminta anggota dewan pulang kampung jika saja mereka tak mampu memperjuangkan aspirasi pemilihnya. Selain memperjuangkan anggaran untuk wilayah Tengah Aceh, mahasiswa juga menuntut dewan merekomendasikan permasalahan PT Linga Mineral Resource kepada PLT Gubernur Aceh agar tidak menerbitkan izin operasionalnya. Pastikan bahwa saya secara pribadi sangat yakin bahwa PLT Gubernur juga pasti tidak setuju menyangkut soal ini. Namun kami mohon kepada kawan-kawan, beri kami waktu untuk bisa bekerja. Tentunya PR-PR sudah kami kumpulkan, gelombang-gelombang protes menyangkut soal tambang sudah disuarakan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.